orang-orang masuk ke dalam desa, petugas puskesmas ataupun bidan juga aksesnya sulit, dan untuk mereka akhirnya keluar dari kampung ini pun juga tidak bisa setiap waktu gitu. Sebagian besar bapak-bapak, laki-laki, usia produktif, mereka merantau. Jadi sisanya yang ada di desa adalah perempuan-perempuan ini. Neng omah sing cukup-cukup. Oh gitu. Keluarganya 5. Bagus, rezeki teng Jakarta. Potensi rumah kondonya Anyep itu kan bagus, tapi kenyataannya kan pandemi ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau.